Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya dan juga rahim. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya. Semoga pagi hari Senin anda semoga mencapai kemampuan bagi kita semuanya. Dan welcome modal and welcome home. Yeay. Sekarang kita mau test drive tahap kedua nih di Tol Bogor Outer Ring Road yang menghubungkan antara Sentul Selatan menuju sekitar Simpang Semplak ya namanya ya. Permisi ya mas. Kita sekarang udah mau masukin tol Lingkar Bogor nih guys. Wah, ini di arah mau pintu masuk Sentul Barat ini ternyata ada salah satu tempat ibadah khusus untuk masyarakat Muslim di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Namanya Masjid Babeh Alung ya. Ada di sebelah kanan nih guys. Kita lihat. Di sebelah kanan saya ini, mata kepala saya ada Masjid Jami Pintang Sentul Barat, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Wah, salah satu tempat ibadah terbaik dan terbaru di Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan tidak hanya tempat ibadahnya saja ya guys, tapi juga selain tempat rumah ibadah, ada juga nih tempat khusus untuk istirahat, contohnya minimarket atau segala macam ya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Top Up Center dan Pool Ruas Jalan Tol Bogor Outer Ring Road ada di sebelah kiri ini. Selain di sebelah kanan ada salah satu tempat-tempat istirahat terkecil dan juga dilengkapi tempat ibadah namanya yang terbaru namanya Masjid Tingtang. Pemilik salah satu masjid milik pengusaha Tol Indonesia Ko Yusuf Hamka ya namanya ya. Ko Yusuf Hamka. Dan di sebelah kiri saya ini
ada akrab mau keluar aset tanah baru ya. Dan sekarang kita mau ambil arah kanan nih, tepatnya di arah Kedung Halang, Kedung Badak, Dramaga Paru. Wah, ini salah satu pertama kali saya test drive tag pertama dari arah Sentul Selatan dan juga menuju Simpang Seplak di tahap pertama. Dan sekarang kita mau masuki ke tahap kedua ya. Yang di sebelah kanan saya ini ada yang kita lewat tadi itu adalah yang pertama, itu adalah yang terbaru di tempat, salah satu tempat ibadah namanya Masjid Jami Tingtang, yang punyanya tuh pengusaha jalan tol di Indonesia, Yusuf Hamka Babeh Alung namanya ya. Babeh Alung Ko Yusuf Hamka, pengusaha jalan tol Indonesia keturunan Tionghoa. Wah, memang sudah tidak diragukan lagi ya. Dan di sebelah kiri saya ini, di mata kepala saya ini, arah exit mau menuju arah Kedung Halang, Cibinong, dan Warung Jambu. Dan sekarang kita mau belok kanan nih, di arah Kedung Badak, Dramaga Parung. Padaku percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Nah, di sebelah kiri arah saya ini 1 km arah menuju arah Kedung Badak, Dramaga, dan juga Parung ya. Wah, saya hampir lupa ya. Hari Jumat tiba-tiba pas mau keluar dari mobil, habis panasin mobil, tiba-tiba kartu ATM saya yang ada tong sisnya tiba-tiba jatuh, lalu terus ambil lagi terus ditaruh ke dalam rumah. Wah, ini harus kita sedikit bersama-sama ya. Nah, ini 500 meter lagi arah mau menuju Kedung Halang, Dramaga, dan Parung ya. Ini yang arah sebelah kiri. Dan sekarang saya mau test drive tahap kedua ya, dari arah Yasmin, dari arah sini menuju Yasmin, Dramaga, dan Parung ya. Oke, ini sebelah kanan nih, kecuali petugas ya, tidak boleh putar balik kecuali petugas pengaman. Sudah seminggu ya pasca mudik dilarang oleh pemerintah Indonesia selama setahun ini karena pandemi. Nah, di sebelah kiri saya ini arah mau ke Yasmin ya, Dramaga Parung, sekitar 1 km arah mau keluar Yasmin, Dramaga, dan Parung. Wah, di sebelah kiri ini ada Mitra 10, Gundaling, dan juga Tok Serba Yogyakarta. Dan yang kita lewat tadi itu arah mau ke kulineran ya, Saung Kuring itu namanya ya. Di sini penuh ruko sekali. Yasmin, Dramaga nih, dan kita mau ambil lurus saudara di arah Selat Benda, Semplak, dan Parung. Wah, kayaknya ada yang mau lewat nih guys. Kok ada suara
motor polisi. Mereka mau kemana dia? Ada motor polisi ya, giring-giringan. Wah, kayaknya ada yang meninggal dunia ya. Wah, wah, ada yang meninggal dunia tuh guys. Pengendara mobil nih, tidak hanya supir saya aja yang megang ini, yang setir mobil lingkaran nih, dan juga khusus penumpang arah kiri dan juga di belakang aja, dan di tangan di sebelah tengah saya ini ada, kalau mau mendengarkan musik ada tab ini. Dan jika kegerahan atau kemanasan, di belakang bawah ini ada AC ya, ada AC, tinggal dipasang aja terus ya AC-nya ya, supaya nggak kepanasan ya. Dan sekarang sebentar lagi kita mau keluar pintu exit simpang semplak nih guys. Lagi sekaligus menutup kesempatan kita pada vlog kali ini ya. Nanti habis pulang dari, habis antar tante, aku mau cari kartu toksis saya dulu ah. Gak tahu taruh di mana. Dan yang di sebelah kanan saya ini ada yang belum jadi nih guys. Dan kita tahu, tidak tahu kapan kelanjutannya ya. Dan sebentar lagi kita mau keluar exit tol Kayu Manis guys. Ada Mangkabayan nih guys. Sekarang kita mau, wah kayaknya ada pelebaran jalan nih guys. Wah kayaknya ada yang pelebaran jalan nih guys. Ambil kiri dulu guys, ke arah Jalan Raya Atang Sanjaya. Oke.
angkot mau lewat, mobil angkot mau lewat. Oke, okay. Sekarang kita mau melewati arah Jalan Raya Salabenda Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Sekarang saya langsung pulang dulu ya guys. Saya harus cari kartu to e-money sama selain kartu to e-money yang hitam, sekalian antar mama ke kantor kelurahan mau pajak SKU. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Kayu Manis Residence by Hirotolen namanya ya. Dan sekarang kita akan mengeksplorasi Kayu Manis Residence ini seperti apa kisahnya ya. Ikuti penelusuran saya. Bismillah cinta, percaya padaku, percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Nah, sekarang kita udah masuk komplek Lanut Atang Sanjaya nih. Keruput kuasai kendalikan, itulah moto dari komplek Atang Sanjaya ya. Ini TNI Angkatan Udara. Nah, di sebelah kiri saya ini ada pura nih namanya. Memorial Park Taman Bahagia Lanut Atang Sanjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah kanan saya ini ada Driving Ranger Atang Sanjaya. Itu Miss Jatayu. Di sini ya nih, arah mau menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya ini ada di sebelah kanan nih guys. Wah, di sebelah kiri saya ini ada Stadion Owang Bondo Lanut Atang Sanjaya. Dan di sebelah kanan ini rest area Skadron Udara 6. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Masjid Besar At-Taqwa Lanut Atang Sanjaya yang baru saja diresmikan pembangunannya oleh Panglima Teknikal itu Masakal dan Hadi Cahyanto sekitar tahun 2018 Indonesia setelah Masjid At-Taqwa ini dibangunnya. Mes Raja Wali yang di sebelah kiri saya ini ada Rumah Sakit Angkatan Udara Muhammad Hasan Toto. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bogor Kota, Cilendek, Ciampea,
Jogja Singa. Pukul Kota Cendek masih lurus. Yang di sebelah kanan saya ini arah Ciampea menuju ke arah Jasinga ya. Nah, arah kiri ini arah mau menuju perumahan Kiara Residence ya namanya ya. Saya ini ada tugu selamat datang di Lanut Atang Sanjaya. Ini dia nih tugu helikopternya arah sebelah kanan nih. Yang arah kanan nih arah mau ke Bantar Kambing. Yang arah Bogor menuju masih lurus ya. Yang kita sekarang kita mau melewati jalan Semplak nih guys. Dan ke arah kiri ini arah menuju The Spring Townhouse. Arahnya sebelah kiri nih, bro. Praxis. Indah Press. Dan sekarang sebentar lagi kita mau belok kanan nih guys, mau pulang nih guys. Soalnya saya harus cari kartu Ethos Money saya dulu, yang item yang Tomsis. Dan setelah itu saya dan arah kiri ini arah mau ke Nirwana Valley, tapi tampak sepi ternyata. Pengamanannya itu sangat ketat. Astaga. Apa salahku? Apa salah ibuku? Hidupku, hidup mimpimu. Tak ada yang lain membicarakan untuk jadi pengobat rindu. Ku cari penawar rindu. Ku cari kekasih hatiku. Ibu-ibu bapak-bapak punya anak, bilang ku mau kasih ku sama teman-temanku. Kasih hatiku yang tak laku-laku. Akhirnya selesai tugas gue. Arah kiri ini arah Cibinong ke Jakarta. Yang lurus itu ke arah Bogor Kota ke Istana Bogor. Dan sekarang saya mau ke arah kanan nih, ke arah Jasinga Ciampea ya. Yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada vlog kali ini. Kami warga Bogor Raya menolak pemudik kembali tanpa hasil swab PCR negatif dalam bentuk apapun. Itulah kutipan saya yang saya sampaikan kepada kalian semua yang kembali
dari kampung halaman saya minta jam mentara, gak boleh ada lagi pemudik yang kembali masuk ke wilayah Bogor Raya tanpa hasil swab PCR rapid test negatif dalam bentuk apapun. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya Hans Albert. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, menjaga kemudahan mobilitas warga, dan selalu pesan buah jati di jalan dan kondisi pembalitas ya. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans Albert 597, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Serta satu lagi, saya Hans Albert ingatkan, pantau terus via media sosial resmi Hans Albert di Instagram, Twitter, Facebook, nomor official TikTok resmi Hans Albert ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.